warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya yang saya cintai. Pagi hari ini kita akan belajar bagaimana cara memperbaiki resleting tas dengan mudah dan cepat. Nah, ini terjadi pengalaman pribadi. Waktu itu tas saya ini jebol teman-teman ya. Ini bisa kita lihat. Jebol, kemudian resletingnya ini lepas teman-teman. Nah, ini bagaimana cara memperbaikinya? Cukup mudah. Cukup mudah, tinggal yang pertama kali ini sebelumnya kan nggak ada karetnya nih seperti ini ya, saya akan cabut dulu. Nah, awalnya kan gini kan, lepas terus dimasukin dulu, tarik bagian belakangnya seperti ini masuk, kemudian untuk mengakalnya pakai karet seperti ini. Ini sudah teruji, ini pengalaman saya pribadi dan aman ya. Jadi kalian nggak perlu menjahit di tukang jahit apa namanya perma levis ya. Kalian cukup menggunakan karet saja teman-teman. Ini mudah praktis ya, seperti ini ya. Oke, kemudian dimasukkan lagi ke sini, aman ya. Jadi kita bisa gunakan aman. Oke teman-teman semuanya, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye bye.